Marilah dakwah pergi ke Indonesia, dakwah dalam masa 40 tahun selama Islam berlaku pula-pula Jawa, kecuali satu pula saja, pula Bali. Jawa jingali wari. Jawi ni, Jawa ni, maka kira-kira dia sama dengan 9. Kalau kira kita kira nombor jadi 9. Maka katanya Sunan Ampel kita nak 9 orang. Tak perlu lebih untuk mengislamkan seluruh pula Jawa. 40 tahun usaha ni, maka Islam habis pula Jawa kecuali pula Bali. Kalau nak jadi Hindu, okey duduk di pula Bali. Siapa sekarang? Pula Bali ini adalah Hindu belaka. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita doakan ya saudara-saudara kita yang ada di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan ya, memberikan kemenangan juga kepada kita semua guys sebagai umat Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang mana video ini sangat-sangat bagus untuk kita dengarkan, yaitu jangan pandang rendah dengan bangsa Melayu. Bangsa Melayu yang dulu memang membuat kita itu ketar-ketir ya guys, memusuhnya ketar-ketir seperti itu. Dan memang saya yakin juga istilahnya kita Nusantara ini bisa ya, ketika kita bangkit semua maka musuh akan lari terbirit-birit insya Allah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita upload videonya. Ini daripada channel Mahabbah Rasul TV. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Linknya di deskripsi. Let's go. Masya Allah. Dulu Islam Melayu, Melayu tu Islam. Sebab tu hantu kata tak akan Melayu hilang di dunia. Apa maksud? Allah, patriotik molek kata hantu. Cara kok bangsa dia. Tak. Tak ada lah satu bangsa yang Islam lah bangsa, bangsa tu Islam. Tak ada. Kecuali agama tanah Melayu gitu. Allah. Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Siapa orang dulu kalau orang-orang agama lain masuk Islam dia panggil masuk Melayu. Orang panggil masuk Melayu dulu. Nama? Bukan masuk Islam, masuk Melayu. Sebab Melayu tu Islam, Islam tu Melayu. Sebab tu hantu orang kata tak Melayu hilang di dunia. Yakni Islam tu tak akan hilang di dunia. Oh, moga hantu orang dia mengaji pondok juga dia. Di petani itu ada telaga hantu. Siapa dia pergi ziarah petani, siapa di Khisik, masjid Khisik, masjid Sultan Muzaffar Shah tu beradab dengan dia, sebagai jalan ya. Lakoh waktu ada satu telaga. Dipanggil telaga hantu. Hantu pernah pergi petani, ngaji di pondok bedai guci, bedai guci. Pondok paling tua di petani. Ngaji situ apa, mengaji silat, ngaji ilmu hikmah, ngaji ilmu agama ke apa dia. Itu hantu. Bukan kita ingat hantu ni tak reti apa, tak ngaji agama, fardu ain tak lepas, tak lepas belaka. Tu hantu. Ngaji dengan seorang tok guru besar di Bukit Panah ni, Tanah Merah ni. Tanah Merah dekat Bukit Panah ni. Tanah Merah. Nama dia Syekh Sanauddin. Tok guru kepada Wali Songo. Tok guru kepada Wali Songo. Dalam ilmu persilatan nama dia Adi Putra. Orang panggil. Maka hantu daripada Melaka mari belajar di Kelantan. Lagi belajar di Kelantan. Dulu Kelantan dipanggil Majapahit dulu. Majapahit sebelum Majapahit di Jawa tu, Majapahit ni di Kelantan. Maka mari mengaji dalam ilmu hakikat, ilmu agama, nama tok guru dia Syekh Sanauddin. Mari daripada tanah Yamin juga Hadramaut. Maka Wali Sembilan, Wali Songo, semua anak murid Syekh Sanauddin belaka. Marilah dakwah pergi ke Indonesia, dakwah dalam masa 40 tahun selama Islam berlaku pula-pula Jawa, kecuali satu pula saja, pula Bali. Pulau Bali ni kalau hak Hindu semua duduk di Pulau Bali, hak lain semua habis jadi Islam berlaku. Hasil dakwah daripada Wali Songo. Belajar mana Wali Songo? Sunan Kalijogo ke, Sunan Ampel ke, Sunan Bonang ke, Sunan Kapodio Muria ke, Kapodio, semua mengaji ni tempat kita di Tanah Jawi. Ni tanah ni. Bukit Panah tu, atas Bukit Panah tu. Ngaji situ belaka. Apabila alim molek sempurna ilmu, di atas di Pulau Jawa.
Jawa jing alik wa ni. Jawi ni, Jawa ni, maka kira-kira eh dia sama dengan 9. Kalau kira kita kira eh nombor jadi 9. Maka katanya Sunan Ampel kita nak 9 orang ya. Tak perlu lebih untuk mengislamkan seluruh pulau Jawa. 40 tahun usaha ni, maka Islam habis pulau Jawa kecuali pulau Bali. Oh nak jadi Hindu, okey duduk di pulau Bali. Sampai sekarang pulau Bali ini adalah Hindu belaka, boleh kata. Nah. Islam pun ada tapi ramanya Hindu di sana. Nah. Tu, hantu oh ngaji agama, bukan main. Ukah bukit cerita ukah bukit ni. Oh, Adi Putra apa panggil. Lah ni tak ada orang pergi ziarah dah. Ada satu kubur di atas bukit mana tu. Kubur siapa dia orang tak tahu. Tu sejarah negeri kita. Mari penjajah dia kata orang Melayu ni bodoh. Tiba-tiba dia mari ambil teknologi kita. Dia kata orang Melayu tak tahu gapo, tak ada tamadun, tak ada gapo, pemalah. Orang kafir aja sejarah dia lah. Ya tak royak kata orang Melayu ni bijak, bisa kuasai peralat goni-goni seluruh dunia, round dunia dulu orang Melayu kita. Amerika tak reti. Nak naik kapal tengok kompas-kompas. Tak reti. Kalau tidak sesat. Orang Melayu buat apa tak rekod kompas? Sebab dia bisa baca bintang. Nak pergi situ bintang ni. Tengok bintang ni. Bintang ni tak berubah. Sebab tu dia tak pakai kompas. Orang Amerika pakai kompas, pakai alat lagu ni. Jahe. Eh, pok kita pakai baca alat saja. Tengok alat. Sebab itulah Marco Polo orang dunia tu dia minta pertolongan daripada orang Melayu kita. Oh. Tolong dia je tunjuk jalan. Dia je suhu. Kawan dia je ajarnya lah ke mana. Oh. Nak suhu sangat ke? Maka dia katalah orang Melayu ni orang tak erti. Orang cahir, orang gapo. Maka kita kena tipu. Siapa klonis jaruh dok kata. Tok nenek kita tu orang bodoh. Tok cidik, tok panggaga ni. Orang Amerika, orang bijak. Sedekah tok kita hok bisa-bisa belaka. Ilmu. Spanyol, Portugis ambil kapal. Ambil kitab-kitab bapa kita tulis. Ni kapal besar tegelam. Hok tegelam tegelam lah. Hok siapa ke England, hok dok sipai di England. Tok macam-macam ilmu. Kabar-kabar sejarah dia kata tok reti apa pok kita. Neh. Lah ni kena baca semula sejarah. Pok kita bisa sebenarnya. Hok tu masuk berimeh dengan kitab neh. Berimeh dengan kitab. Bukan masuk bab cerita hantu roh tu. Namo, ngono masuk cerita bab hantu roh tak tahulah. Namo. Masuk berimeh dengan kitab percaya berlaku semua yang ada dalam Al-Quran itu semua benar berlaku. Sama ada benda yang akan berlaku, kau aku tak apa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Oke, terima kasih sudah ngeklik join ya. Nah, di sini teman-teman ada dua member khusus ataupun dua member spesial yang dimana mempunyai fitur-fitur tersendiri. Yang pertama yaitu Serumpun. Ini member yang paling rendah yaitu sekitar 5 ringgit atau kalau di Indonesia adalah 19.900 per bulan ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa join dan juga mendapatkan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa menggunakan emoji-emoji khusus yang saya buat ya teman-teman. Dan juga ada lencana ya telah nama teman-teman di channel YouTube ya apabila komen. Dan otomatis kebaca oleh saya dan dibalas oleh saya ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman bisa menonton video saya lebih dulu daripada yang lainnya yang bukan member seperti itu. Dan yang kedua adalah sedekah untuk guru, di mana teman-teman sudah mendapatkan fitur-fitur yang ada di Serumpun dan juga ya teman-teman juga bisa bersedekah di sini karena semua total yang diperoleh oleh member Serumpun ini akan disalurkan kepada pondok pesantren yang ada di kampung saya teman-teman dan diberikan kepada guru-guru di sana. Dan buat teman-teman semua jangan lupa langsung aja di join karena banyak manfaat yang akan teman-teman peroleh daripada join member ini. Oke, terima kasih teman-teman, jangan lupa join. Bye bye. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alright guys. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini yang pertama kali saya dengar ya guys ya. Sebenarnya sudah lama video ini ya kan. Mungkin saya terlupa juga ya kan untuk mereaksi video ini ataupun mendengarkan daripada Ustadz Muhaizat ini. Dan memang Allahu akbar, kita bisa melihat bahwasannya penuh dengan perkongsian sejarah ya. Perubatan banyak yang mereka dapatkan daripada Melayu dan juga istilahnya daripada teknologi juga daripada kompas. Maksudnya
lebih canggih orang Melayu daripada orang-orang Barat seperti itu guys ya. Makanya jangan pandang rendah orang-orang Melayu. Dan kita nih memang sama satu sama lain ya. Maksudnya Indonesia, Malaysia ini satu rumpun. Karena daripada nenek moyang yang istilahnya mengajarkan ilmu agama yang sama seperti itu ya guys ya. Dan kita boleh melihat juga bahwasannya apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhaizat ini tentunya ada istilahnya catatan-catatan yang sudah beliau pelajari seperti itu ya guys ya. Masya Allah, kita boleh mendengarkan ceramah-ceramah daripada orang Malaysia ini, Ustadz-Ustadz Malaysia terutamanya, itu memang sangat-sangat membuat kita itu gembira juga, senang gitu ya guys ya. Dan di sini ada sebuah komen, saya orang Sabah tapi dulu mengaji sama-sama dengan orang Kelate, Kedah, Ganu, Negeri Sembilan. Dengan ceramah ini membuat rindu dengan kawan-kawan Kelate kan ya. Nak jadikan cerita masa awal saya dulu saya kawan Kedah, kawan Kelate, Negeri Sembilan, semua pekat-pekat dengan bahasa masing-masing. Satu grup buat lah kan, semua masing-masing tak faham lah, kita orang cakap baku macam style pemberita. Kalau tak macam tu memang tak jalan. Okay, ni dia cerita masa dekat apa pondok pesantren macam tu eh. Dan di sini juga ada komentar, takkan Melayu hilang di dunia. Maksudnya adalah kata Ustaz Muhaizat tadi, Islam. Karena Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Nah macam tu ya guys ya. Allahu Akbar, Masya Allah eh. Banyak komen macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan sampai kita lupakan, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya. Allahu Akbar. Kepahlawanan bangsa Melayu menentang penjajah, taat beragama dan hebat, serta lincah ataupun bersilat eh, dalam menentang musuh. Allah Allah. So itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jazakumullah Ustaz Muhaizat yang sudah senantiasa memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga kita alhamdulillah mendapat wawasan dan pengetahuan, dan semangat lagi, semangat juang kita dibakar oleh Ustaz Muhaizat ini, sehingga kita ya guys ya semakin yakin dengan kehebatan nenek moyang kita. Dan kita pun pasti mendapatkan kehebatan itu, pasti insyaallah, karena kita ada istilahnya keturunan-keturunan ataupun darah-darah kita itu mengalir darah-darah pejuang seperti itu ya guys ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.